Bonsai mami dari bahan ileng-ileng, jangan dibully ya. Ini masih tahap belajar pemula membuat bonsai mami ileng-ileng. Ini saya pindahkan dulu pupuk-pupuknya sebelum saya pindah ke pot kecil. Saya pindahkan dulu pupuk-pupuknya, yang bekas-bekas pupuknya, supaya nanti bisa subur di pot yang baru yang lebih kecil. Terus untuk akarnya ini sudah lumayan banyak sepertinya, hanya saja masih berbentuk serabut karena nanamnya juga baru sebulanan. Tapi percabangannya dan bentuk batangnya sudah lumayan, masih dikawat juga. Nah ini dia. Perakarannya sudah lumayan bagus, sudah lebat banget, dan ada juga yang sudah gede-gede. Nanti saya akan seleksi untuk ditanam supaya nanti akarnya lebih bagus kelihatan di pot nanti setelah sekian bulan mungkin. Nah, ini sudah jadi dia. Saya di pot yang kecil ini saya sengaja tambahkan pecahan-pecahan batu karang di pinggir-pinggirnya, satu untuk supaya tidak tanahnya nanti pas disiram keluar, untuk mempercantik juga bisa. Lumayan sudah ya untuk bonsai mami ileng-ileng, lumayan lah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.